ampli sama radio ya, tipenya KR4200. Pasangannya mana? Oh, dia pasangannya itu tuh teman-teman. Herman Cardon nih. Dia radio. Tadi ada amplinya. Radio pakai ampli nih Bang. Normal ya. Ini ada satu set Philips teman-teman. Berapa ini nih Kak? Speakernya 6 ya. 6 ini teman-teman. Layernya yang ini yang paling atas. Ini dibongkar juga, tapi toko sebelahnya nih teman-teman. Toko sejarah. Ini masih barangnya masih hampir mirip-mirip, beda tipe. Ini saya sorot satu persatu untuk harga. Teman-teman langsung telepon aja. Ini juga. Ini speaker apa nih Bang? Dari kemarin saya mau ini. Pioneer ya. Pioneer. Pioneer tipenya S510. Kena berapa nih, Bang? 3 juta ya. Pasangannya mana? Oh, dia pasangannya itu tuh, teman-teman. 3 juta nego ya. Dia brand mana sih? Jepang ya. Nah, ini kalau yang Scott. Nih, Scott nih, teman-teman. Scott tipenya S301 tuh. Ini kena berapa nih Bang? Sama ya. Sama ya, 3 jutaan. Ini berapa in sih? 12. 12 in teman-teman. Nego lah, pokoknya buka harga segitu ya. Nego teman-teman langsung datang ke sini ke Blok M langsung atau enggak telepon-telepon tanya-tanya juga enggak masalah. Ini juga ada merek Marans, Marans tipe DD ya itu ya, 3020. Nah, berapa nih Pak? 3 juta sama rata-rata ini ya. Ini yang barisan 3 juta gitu ya. Barisan 3 juta. Kami CCR 1. Mana? Oh, nah, iya apa nih? Ini ada merek Nakamichi CR1. Buka harga berapa nih Bang? 2,5 nih teman-teman. Terus kemana nih ke dalam? Ini tip ini Politon. Ini Politon masih normal semua ya Pak ya? Normal. Masih kompo. Normal semua kompo deh. Kena 800.000 teman-teman. Ini tahun berapa nih Pak? Ya, udah baru-baru ini. 90-an. 90-an. Nah ini? Sansui. Sansui? 440. Ini ya AU 440. Ini harga berapa Pak? 3,5 ya. Terus ini ada Marans. Oh, Carver ini. Carver ini apa power ya? Iya, power sama amplifier. Power amplifier dia sepasang sama ya. Mana? Ya, ini sama satu. Oh, satu. Iya. Ini kena berapa nih, Pak? Lumayan itu 4. Kena 4 ya. Tipenya CM 1065 ya. Oh, nah ini Marans. 3,5 ya. Tipenya itu yang tadi udah ya. PM 550 BC. Oh. Nah, di sini nih, Pak.
Kardon ya. Herman Kardon. Herman Kardon nih. Dia radio. Radio ada amplinya. Radio pakai ampli nih. Masih normal ya. Ini kena berapa nih? Ini tipenya nih. 5 juta. Nah ini Pioneer? 2. Juta radio. Kena 2 juta radio. Ini Akai. Akai berapa nih? Sama 2 juta. Sama nih 2 jutaan nih teman-teman. Tipenya AT2250. Receiver. Ada receiver. Kenwood. Ada radio itu ampli. Oh, ampli sama radio ya. Tipenya KR4200. Ini kena berapa nih, Pak? 5 juta ya. Ini belakangnya nih, teman-teman. Tampak belakangnya. Masih mantap. Nah, ini ada speaker Squadron pasif ya? Iya, pasif. Pasif nih, teman-teman. Ini kena berapa, Pak? Squadron itu 3,5. 3.500.000 ya. Ini ada satu set Philips, teman-teman. Berapa ini nih, Pak? Speakernya? 6 ya. 6 ini teman-teman. Layernya yang ini yang paling atas nih. Oke. Itu buka harga berapa tuh, Pak? 3 juta. 3 juta ya. 3 juta. Ini amplifier Akai. Ini amplifier Akai tipenya AM2200 2,5. Akamichi. Akamichi ini iniannya sama mana, Pak? R3. Pilihnya bisa, pilihnya sama mana aja bisa. DR3 sepasang atau satu-satu? Ini satu-satu. Satu-satu. Ini buka harga berapa nih, Pak? 3. 3 juta. Ini ada Sansui. Ya. Ini tip deck. Ininya udah nggak ada ya, Pak? Tutupnya. Nggak ada, ini ditutup. Minusnya ya. Tutupnya, teman-teman. Tutupnya nggak ada, tapi barang masih bagus. Dan di sini garansi, teman-teman. Ya. Masih mulus. Ini buka harga berapa, Pak? 2,5. Tipenya SC2110 nih, teman-teman. Nah, ini speaker apa nih, Pak? Sap ya. Pasangannya sama? Oh, speaker doang ya? Speaker doang. 6 in ya? Iya, sap, teman-teman. Nih. Model CP DN70 tuh speaker doang sepasang berapa tuh, Pak? 1 juta tuh, menego lah buka harga segitu. Ini ada teknik M33 itu berapa, Pak? 2 juta. Nah ini ada Kenwood ya, speaker Kenwood 12 in ya, Pak. Kalau yang tadi beda, ini 12 ini, teman-teman. Ini tipenya Kenwood. Masih bagus barangnya tuh, Mas. Masih seger buger. 12 in. Pasang tuh. Oh, dia pasif ya, Pak ya? Pasif ya. Pasif. Ini buka harga berapa nih, Pak? 7 juta ya. 7 juta. Sampingnya, teman-teman, masih kinyis-kinyis, masih segar barang. 7 juta test on, garansi lah gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau penasaran langsung sini aja ke Blok M. Terus apa lagi nih, Pak? Nah, ini kompo, ada kompo sharp. Tipenya WF 1000S. Ini kena berapa nih, Pak? 1 juta. Ini juga ada tip antik nih, teman-teman. Wah. GPC. Mereknya GPC. Masih bisa ini, Pak? Bisa. Ada TV-nya. Ada TV-nya. Oh, sama yang di sana tadi, cuman beda model kali ya.
Divisi tipenya iya ya. Radio TV kaset. Ini tahun berapa ini, Pak? Kayaknya 80-an. Model. Enggak usah nih. Oh, ini kira-kira berapa tahun ini? Itu 80-an kayaknya. 80-an ya. Dan ini sekarang masih normal, luar biasa banget ya. 1 juta. 1 juta ya, Pak. Harga 1 juta tuh, teman-teman. Nah, ini kompo belakangnya Sony berapa nih, Pak? 1 jutaan. 1 jutaan nih. Ya zaman-zaman dulu barangnya mah bagus-bagus ya. Kualitasnya beda mah. Sekarang. Iya, udah berapa tahun itu? Masih bagus, teman-teman. Sansui kena berapa nih, Pak? 3 juta nih, teman-teman. Tipenya AU 55 5A. Oh, keren-keren. Ini Sony dijual nggak? Servisan. Dari baru belum diambil. Oh, iya. Satu set itu beli belum diambil. Itu. Iya. Emang susah sih kalau hobi ya, Pak ya. Tempelnya, apinya, kalau apinya nggak dibungkus pakai bubble. Itu ada yang kalau market keluar kota di bubble ya? Pakai kayu. Iya, kalau keluar kota mah packingnya kayu ya. Nomor masih yang biasa kan, Pak ya? Siap. Pak Imad, terima kasih reviewnya. Ya, mudah-mudahan laris selalu dan yang penting sehat selalu ya, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih buat info inspiratif. Inspiratifnya ya. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Amin.